Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, kita masih lagi membincangkan bab 4 jilid tambahan. Kali ini kita lihat eksperimen yang boleh kita buat untuk mengkaji sifat-sifat fizikal logam dan bukan logam. Dan kali ini kita akan kaji mengenai sifat ketumpatan. Okay. Jadi pembolik ubah yang digunakan, dimanipulasikan adalah jenis unsur sama ada unsur logam ataupun bukan logam. Gerak balas adalah kebolehan untuk terapung ataupun tenggelam. Okay. Kerana ketumpatan ini, jika sesuatu bahan itu tumpat, maka dia akan tenggelam. Jika sesuatu bahan itu tidak tumpat, dia akan terapung. Okay. Dimalarkan, kita gunakan jenis cair yang digunakan. Di sini dia akan gunakan glycerol. Okey, jadi jenis unsur yang pertama, tiub besi. Bila kita masukkan tiub besi di dalam cecair glycerol ini, dapati dia akan tenggelam. Okay. Kemudian bila kita masukkan tiub sulfur, sulfur ini bukan logam, dapati sulfur akan terapung. Okay. Jadi ini membuktikan bahawa logam mempunyai ketumpatan yang tinggi berbanding dengan bukan logam. Seterusnya, kita tengok pula kajian mengenai takat lebur. Pembolik ubahnya dimanipulasikan jenis unsur juga. Maksudnya unsur logam dan juga bukan logam. Bergerak balas, kita akan tengok pada takat lebur unsur. Maksudnya takat lebur ni satu suhu di mana bahan tersebut boleh bertukar daripada pepejal menjadi cecair. Dan dimalarkan adalah kuantiti. Jadi ini hasil dia, keputusan dia. Bila kita gunakan pelampung, dia dapati takat leburnya adalah tinggi. Maksudnya untuk pelampung tadi bertukar daripada pejam menjadi cair, kita perlu bekalkan haba yang banyak. Ada satu takat yang tinggi, barulah dia akan mula bertukar menjadi cair. Okay. Manakala untuk sulfur, takat leburnya adalah rendah. Maksudnya kita tak perlu bekalkan banyak haba, dia akan bertukar daripada pejal menjadi cecair. Jadi kesimpulannya, logam mempunyai takat lebur yang tinggi, manakala bukan logam mempunyai takat lebur yang rendah. Okey, seterusnya kajian mengenai kekondaksian elektrik. Jadi pembolik ubahnya masih lagi dimanipulasikan adalah jenis unsur sama ada logam atau bukan logam. Bergerak balas adalah kebolehan untuk mengkondaksikan elektrik. Dimalarkan saiz unsur yang kita gunakan. Okay. Jadi ini contohnya, kita gunakan 1 liter elektrik. Kita ada bateri, 2 liter bateri. Ini adalah unsur yang akan kita letakkan di sini untuk melihat adakah dia boleh melengkapkan liter ini dan mengalirkan arus elektrik. Dan di sini kita gunakan mentol. Okay. Jadi ini sama ada rod besi atau rod sulfur. Okey, rod besi dapati boleh mengalirkan arus elektrik. Macam mana bukti dia? Jika dia boleh mengalirkan arus elektrik, maka mentol sepatutnya akan menyala. Manakala untuk rod sulfur, didapati mentol tak menyala, maka kita katakan tidak boleh mengalirkan arus elektrik. Jadi kesimpulannya, logam adalah konduktor elektrik yang baik, manakala bukan logam adalah konduktor elektrik yang lemah. Okey, sini kita tengok pula pada kekonduksian haba, kebolehan untuk mengalirkan haba. Boleh memanipulasi masih lagi jenis unsur, sama ada logam atau bukan logam. Bergerak balas, masa yang diambil untuk paku tekan jatuh. Okay. Dimalarkan jarak paku tekan dengan nyalaan api. Okay. Jadi ini kaedah dia. Kita gunakan kaki retak, kemudian kita pegangkan rod sama ada rod kupra mewakili logam ataupun rod kaca mewakili bukan logam. Kita gunakan panas keliling, kita lekatkan paku tekan di sini dan di satu hujung lagi kita letakkan sumber haba. Jadi rod kupra mengambil masa yang singkat untuk menyebabkan paku tekan ini jatuh. Kerana haba mengalir kemudian mencairkan lilin, paku tekan jatuh. Maksudnya di sini rod kupra boleh mengalirkan haba dengan baik, manakala rod kaca mengambil masa yang lebih lama. Okay. Jadi kesimpulan yang boleh kita buat,
Logam adalah konduktor haba yang baik, manakala bukan logam adalah konduktor haba yang lemah. Okey, jadi sekarang kita tengok, kita berbandingkan perbandingan sifat-sifat logam dan bukan logam. Dari segi kekilatan, logam berkilat manakala bukan logam adalah pudar. Dari segi kemuluran, logam bersifat mulur, logam tidak mulur. Dari segi ketertempaan, logam boleh ditempa tapi bukan logam tidak boleh ditempa. Kemudian daripada sifat fizikal kekuatan tegangan, logam mempunyai kekuatan tegangan yang tinggi tetapi bukan logam mempunyai kekuatan tegangan yang rendah, maksudnya mudah pecah apabila ditegangkan. Sifat fizikal ketumpatan, logam mempunyai ketumpatan yang tinggi manakala bukan logam mempunyai ketumpatan yang rendah. Takat lebur dan takat didih, logam mempunyai takat lebur dan takat didih yang tinggi manakala bukan logam mempunyai takat lebur yang rendah. Seterusnya, dari segi sifat fizikal kekonduksian elektrik, logam merupakan konduktor yang baik manakala bukan logam merupakan konduktor yang lemah. Dari segi kekonduksian haba, logam merupakan konduktor haba yang baik manakala bukan logam merupakan konduktor haba yang lemah. Yang terakhir, keadaan jirim pada suhu bilik pekerjaan. Untuk logam, semua logam wujud dalam keadaan pekerjaan kecuali untuk merkuri. Merkuri ini adalah satu-satunya logam yang wujud dalam keadaan tercair pada suhu bilik. Manakala bukan logam pula, pada suhu bilik 27 darjah Celsius, ianya boleh wujud dalam tiga keadaan iaitu pekerjaan, tercair ataupun gas. So, kita tengok hubungan antara sifat fizikal logam dengan kegunaannya. Logam yang pertama, aluminium. Sifat fizikal dia, dia merupakan logam yang ringan dan kuat. Dia merupakan konduktor elektrik dan haba yang baik. Dan dianya mudah ditempa dan mulur, sifat mulur. Kegunaannya boleh digunakan untuk peralatan dapur. Maksudnya, mudah panas, mudah menyerap haba, maka mencepatkan proses pemasakan. Kemudian digunakan sebagai bingkai tingkap kerana aluminium ni juga tidak berkarat. Kemudian juga ringan. Kemudian digunakan sebagai kabel elektrik kerana dia merupakan konduktor elektrik yang baik dan ringan. Dan digunakan dalam membuat badan kapal terbang. Dia menghasilkan alloy bernama duralumin. Kapal terbang perlu ringan, jadi aluminium ringan dan juga kuat. Okey, besi sifat fizikalnya kekuatan tegangan yang tinggi. Yang kedua, mudah ditempa dan juga mulur. Jadi kegunaannya digunakan sebagai bahan binaan untuk bangunan, jambatan dan landasan kereta api. Jadi kegunaannya mesti ada kaitan dengan sifat fizikal dia. Okey, digunakan untuk membuat kereta dan mesin dan digunakan untuk membuat keluli besi. Keluli besi maksudnya besi akan dicampurkan dengan karbon untuk menguatkan besi tersebut. Okey, cuprum. Sifat dia, konduktor elektrik dan haba yang baik, mudah ditempa dan juga mulur. Jadi kegunaannya dibuat wire elektrik kerana cuprum ini mempunyai rintangan yang rendah. Dan juga digunakan sebagai peralatan cuprum dan juga tubuh. Timah, sifat fizikal, mudah ditempa dan mulur dan dianya tidak berkarat. Jadi kegunaannya digunakan sebagai tin makanan dan tak berkarat. Dan juga digunakan sebagai komponen untuk membina alloy bernama pewter. Okey, seterusnya plumbum. Sifat dia mudah ditempa dan mulur dan juga merupakan konduktor elektrik yang baik. Yang pertama digunakan sebagai pembalut kabel. Yang kedua digunakan dalam elektrod, dalam accumulator. Accumulator ini merupakan bateri yang menggunakan cecair. Biasanya digunakan pada kereta, lori dan sebagainya.
Okey, seterusnya emas. Sifat fizikal mudah ditempa, berkilat dan juga molor. Dan juga tidak berkarat. Jadi kegunaan emas ni biasanya digunakan sebagai barang kemas. Walau bagaimanapun, emas ni sebenarnya merupakan konduktor elektrik dan konduktor haba yang baik. Cuma tidak digunakan secara meluas kerana harganya mahal. Okay. Kemudian kita ada perak. Sifat fizikalnya berkilat. Juga merupakan konduktor elektrik dan haba yang baik. Kegunaan dia digunakan untuk membuat shilling dan barang kemas. Ini duit shilling. Kemudian juga digunakan untuk membuat bahan dalam filem fotografi kerana silver atau perak ini dia dia sangat sensitif. Sensitif kepada cahaya. Contohnya, argentum. Argentum ini merupakan nama untuk perak dalam jadual berkala, argentum Florida, argentum nitrat, dia merupakan bahan ion yang sangat sensitif kepada cahaya. Okey, selanjutnya kita ada zinc, sifat dia berkilat, konduktor elektrik dan haba yang baik, tahan kepada takisan, maksudnya tidak mudah berkarat. Kegunaannya digunakan sebagai pembalut sel kering. Sel kering adalah bateri biasa yang kita gunakan, kita beli itu ready, energizer dan sebagainya. Digunakan juga sebagai kepingan atap. Jadi ini antara kegunaan bahan logam. Okey, sebenarnya kita tengok hubungan antara sifat fizikal bukan logam dengan kegunaannya. Bukan logam yang pertama, kita ada karbon grafit. Sifat fizikal dia lembut, konduktor elektrik yang baik. Maka kegunaannya digunakan sebagai mata pensel, digunakan sebagai pelincir mesin, digunakan sebagai elektrod dalam sel kering dan juga elektrolisis. Kemudian karbon dalam bentuk intan, sebab fizikal ini kuat dan keras, digunakan sebagai barang kemas, ini mahal belian. Kemudian digunakan sebagai mata gerudi dan memotong kaca sebab di antara bahan yang paling keras di muka bumi. Kemudian kita ada gas klorin yang sifat fizikal dia merupakan gas asid yang beracun, boleh menjadikan benda bertukar putih, jadi digunakan sebagai peluntur. Kegunaan dia membunuh bakteria dalam air minuman dan dalam kolam air dan juga digunakan sebagai ejen peluntur. Sulfur pula, sifat fizikal dia bertindak balas dengan sangat cepat dengan oksigen. Jadi kegunaan dia untuk membuat peluntur dan asid sulfuric, insektisida. Insektisida ini racun serangga dan juga baja. Dan juga digunakan untuk memvulkankan, proses pemvulkanan getah. Ini digunakan sebagai getah tervulkan sebenarnya. Itu tulisan dia sebenarnya sepatutnya salah aja. Kemudian gas neon sifatnya tidak reaktif. Kegunaan digunakan lampu dan peralatan elektrik. Neon ini digunakan untuk memastikan tidak berlaku pengoksidaan supaya filamen dan lampu itu tahan lama. Okay. Kemudian gas argon juga tidak reaktif, digunakan dalam mentol lampu juga. Okay. Gas neon ini juga boleh menghasilkan cahaya, cahaya-cahaya neon. Okay, gas helium juga tidak reaktif, digunakan dan mempunyai ketumpatan yang rendah. Maka diisi dalam balon. Bila ketumpatan yang rendah, dia boleh terapung di udara dengan mudah. Jadi di sini dulu ya. Kita tamatkan chapter ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.